Ah, strike lagi. Warning. Menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Sahabat-sahabat bujang, yang kalian lihat sendiri adalah sebuah jembatan, di mana jembatan yang awalnya itu terbuat dari kertas beton ya, itu rubuh. Dan rubuh, akhirnya dibuatlah jembatan seperti kayu seperti sekarang ini dan bambu ya, jembatan sementara. Posisinya sebelumnya ada di sana ya, di belakang tangga. Jadi jembatan ini tadinya itu buat kendaraan motor dan juga mobil, tapi karena sekarang sudah kayu, mobil sudah tidak bisa lagi nyebrang untuk sementara. Tuh, hanya untuk roda 2 saja. Udah nih. Dan kebetulan kita tadi lewat, ternyata di bawah jembatan ini ya, itu dibendung karena di sebelah sananya sedang dibuat lagi pondasi untuk jembatan yang baru. Wow. Jadi di airnya dibendung dahulu, dan kita lihat indikasinya pastinya banyak airnya, banyak ikannya. Jadi kita akan lihat di sana yuk. Tadi kita nggak sengaja lewat, dan ternyata banyak percikan-percikan ikan atau tanda-tanda ada yang masuk di dalam air. Wow. Jadi kita lewat pun lumayan banyak ya, ada yang pada ikan pada natas yang terpulang. Mungkin ini yang disebut namanya musibah membawa berkah. Ah, bisa. Jembatan roboh. Ya udah, kita akan menyusuri dari sana dulu ada apa. Kita akan jalan sana yuk. Masih ada lagi di sebelah sana, tapi kita memutuskan busa ikan dari sini. Jadi kita akan busa ikan dari arah sini menggunakan ya, bambu ya. Kita tepak-tepak, biar lari ke sana, sekitar jarak 2 atau 3 meter, baru kita menggunakan jaring. Yuk, kita tepak-tepak ini. Tadi kita udah mengumpul air dari ujung sana. Ini dikit lagi kita mau sampai ujung. Jadi kita berharap ikannya akan kabur ke sana. Setelah jarak 2 atau 3 meter, kita baru akan kita jaring, kita serok. Wow. Hey. Woi, lu ngapa jadi pada berantem sih? Hei! Wah, bego pada nih. Lu ngapa jadi berantem? Kan ngusir ikan. Woi, cepetan. Ntar ikannya kabur lagi. Busa. Dapat melihat ini udah jaraknya sekitar 2 meter setengah. Baru dari sini kita akan mengeluarkan jaring kita. Jaring. Oke,
Nah, ini cipang sawah. Wow. Ini dapat cipang sawah. Ini dapat julung-julung dan cucut. Woi, ini ikan aneh lu. Ikan lele, tapi dia nggak ada apa? Matilnya. Matilnya. Wow. Ini ikan aneh banget. Kenapa? Baru seumur hidup gua, ya, baru ngeliat, dapet dan lihat dari mata kepala sendiri ya. Ikan lele, tapi mata dia nggak punya apa patil? Patil. Biasanya kan umumnya ikan lele itu ada patil, betul. Senjatanya dia. Jadi dia kita pegang juga aman ya. Ini kayak kita megang belut ya. Wah, ini ikan mahal nih bro, ikan jadi-jadian. Unik nih ikan nih. Yuk, kita taruh lagi. Penunggu sini jangan jauh. Ternyata masih banyak ikan ya. Nah, strike lagi. Lele. Gede yang ini ya. Nah, tuh. Wah. Hari ini kita lihat. Jadi musibah membawa berkah ya. Ya iya. Bisa dinamakan musibah membawa berkah. Jadi musibahnya adalah jembatannya roboh, berkahnya ikannya melimpah. Iya, kita berkah ya. Sebenarnya tadi ada beberapa yang udah kita dapat ya, tapi dia berhasil lompat. Main kira-kira segini gitu ya, kurang lebih. Tapi ya lumayan ya. Jadi sekali lagi adalah musibah membawa berkah. Dan ini kalau kalian lihat sendiri, ini lalu-lalang banyak orang kesana ke Indramayu, kesana ke Gombong. Ya. Mereka udah ngejar, Pak. Jadinya begini. Udah, terus aja kita eksekusi. Ayo. Ya, sahabat Madri Pijat. Kita akan mengolah ikan ini persis di ketinggian 2,5 meter MDPL. Ayo kita lihat tadi ya. Mereka adalah yang ingin mau pulang kampung. Namanya ya. Ya, ya.
biasa untuk mengidentifikasi minyak ini sudah panas sebelum matahari pijat. Punya caranya. Bagaimana caranya? Om Nyono. Ini tandanya minyaknya sudah panas. Pemandangannya sangat dingin sekali. Habis pemirsa. Habis. Aromanya udah sedap. Ya, nih, sambalnya udah cabai udah kita potong-potong. Biar tambah pedes lagi. Tambahin terus. Nah. Tambah pedas. Ya, sahabat Malamika. Wow. Hasil tangkapan ikan dari musibah membawa berkah jembatan roboh ya. Ya, sudah matang ya. Sudah. Mana bubuknya sekali. Sudah mau maksir, mau menjelap, kita langsung aja aja. Panas. Pak. Kita sudah makan di atas dia 2,5 meter MDPL. Di mana? View-nya mantap ya. Ini banyak sedang lalu lalang parkir lalu lalang kendaraan roda 2 mengantri di jembatan ya. Ya. Kita hari ini jangan takut kelaparan karena alam sudah menjaga.